Siapa tua baru boleh anu. Nabi Zakaria, siapa bini dia? Dia ni umur 100 tahun tu. Padahal dia nabi. Baru boleh Nabi Yahya alaihissalam. Bini dia umur 70 tahun. Setengah riwayat kata 80 tahun tu. Putuh hik tu. Tapi dengan kuasa Allah SWT beranak. Tak pernah putus asa. Kalau tak boleh dunia, boleh akhirat. Jadi teruskan berdoa. Biasanya salah seorang mu'allah dia masuk Islam, dia berdoanya apa? Nak tengok mak dan ayah dia masuk Islam. Satu kecemburuan buat dia bila dia tengok mak kita Islam, ayah kita Islam. Dia ni Islam seorang je. Bulan puasa, hari raya, buat ibadat. Hubungan dia dengan ibu bapa berjalan macam biasa, tapi hati dia bagaimana ibu bapa dia yang masih lagi tidak memeluk Islam. Itulah yang boleh. Dan dalam Islam diizinkan berdoa kepada orang kafir supaya dibuka pintu hidayah. Lain dari doa, salam pun tidak boleh diberi. Bayangkan seorang anak yang tidak diizinkan oleh Allah berdoa. Bagaimana hati dan perasaan seorang anak? Kita ni doa mak ayah kita, sembuh, doa selamat tang, pagi, petang, siang, malam, doa semua. Minta apa, apa. Dia tak boleh. Hanya satu saja doa yang diizinkan supaya Allah Ta'ala buka hati mereka itu supaya mendapat hidayah dan petunjuk Allah dengan memeluk Islam. Kita tak faham benda ni. Sebab apa? Sebab mak ayah kita Islam. Orang yang mak ayah dia doa dak Islam, dia seorang masuk Islam, dia faham benda ini. Jadi perkara ni perkara gaib, mudah dicapu tangan. Hak Allah Subhanahu taala. Yang mu tak mau masuk Islam, yang dah beriman, mu kata orang Islam masuk neraka, mu masuk syurga ni, mu tulis dalam Loh Mahfuz. Kalau bahasa kita lah mah. Bitullah Ta'ala berfirman, pasbir lihukmi rabbik, maka sabarlah kamu dengan hukum Tuhan engkau. Buatlah apa yang Tuhan perintah, sabarlah. Dia nak nganyi ke, dia nak perli ke, dia nak apa ke, suruh sekala. Kalau kita duli cara hal orang ni, tak bisang kita. Ikutlah apa yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim, ikutlah Allah sebab Allah tu satu. Kalau ikut orang ni, manusia ramah. Mulut pun pesen macam-macam. Ikutlah Allah. Hoki naik keldai tu lah. Tak naik belaka, orang kata gila. Ada keldai tak naik. Naik dua orang, orang kata gila juga. Buat nyanyi ke menatang, dua-dua ekor, orang kata basa tu naik, anak mampu kawan. Turun pula. Turun seorang, ayuh duduk bawah, anak dah atas. Orang kata kok. Masa anak dah tiba-tiba nyelok ayah jalan dia tu pula. Anak turun ayah dah kata. Oh kata pula. Masa ayah dah tiba-tiba tua saja nyelok anak jalan. Dah mana? Patut pakak pun gendong atas belakang. Orang akan kata kau orang gila bodoh menata berak pergi pikul. Nak kata kau ni. Akhirnya kenapa Luqman kata wahai anakku. Kalau mu nak ikut kata orang sampai sudah kita. Orang ni serbi-serbi tak kena belaka. Tapi ikutlah Allah. Sebab Allah tu satu. Jadi kita kena ikut Allah. Jadi kerana itu pasbir sabar. Sabar ni payah ni. Betul dia kata as-sabru nisful iman. Sabar ni separuh iman. Baki lagi tu bertakwa kepada Allah. Sebab nak buat amal soleh pun kena sabar. Nak semayang kena sabar. Pagi nak kena bangun, tengah hari tangan kotor-kotor, tengah kerja nak pergi semayang. Aso-aso tiuk kohong apa nak pergi semayang. Garik Allah balik bawa sapang ngatuk mata nak semayang. Puasa tengah makan kenyang sedap nak puasa. Kita ni kat kita boleh tahan khatulistiwa separuh. Setengah-setengah negeri utara sikit, siang panjang pada malam. Kalau Iceland tu, dua paling lama sekali hok berpuasa 22 jam.
Ha, sehari 24 jam, puasa 22 jam. Gak garik, semayang garik betul pun orang kata. Tak semayang terawih sikit. Hmm. Sahur pulak. Ha, orang dengan kamu. Tak ada begok kita. Orang-orang untuk tak imam, untuk bila ustaz puasa kedok dah tahu. Ha, ha. Kajian yang dia buat ramai orang Islam tak puasa apa, tak tahan dia kata. Ha. Pelajar-pelajar kita, anak-anak orang ngaji di England apa sebagainya. Jadi waktu malam dia singkat. Ha. Dah kalau tak kata tak sabar, tak buat lah. Ha. Orang lelaki dengan orang puan, kadang-kadang sabar orang puan. Masalah aurat lah. Kita tengok dia pergi mana-mana pun lah. Jibat tak buang. Ha, alhamdulillah. Dia pergi negeri Arab, negeri orang putih apa, tak pakai jibat. Kita ni orang lelaki, pergi negeri orang maksaleh. Ubuh pia dah kocek selalu. Ha, faham. Apa kau orang nampak Islam sangat? Ha, orang puan, duduk lagi. Ha, tahan dia. Istiqomah dia pula. Walaupun dia seorang, tak segan, tak malu dia. Sebab dari jauh, kalau dia pakai jibat, tu orang nampak dah. Oh, Islam lah tu. Ha. Kalau janggut ni, macam-macam. Sing janggut. Mak Saleh janggut. Ha. Tapi kalau pakai piyoh, orang nampak lalu. Islam lah tu. Oh, dia cek lalu. Kalau mereka sen ni, cek acak lalu kalau pakai piyoh. Takut bawa obung. Orang puang pun gitu kok. Ha, dia cek lalu. Ha, takut ada bung bawah tiuk apa bagainya. Ha. Sebab pandangan sinih dia. Pandangan negatif dia terhadap Islam. Bitumu sabarlah. Tasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dalam melaksanakan hukum Tuhan kamu. Oh, dia tekan keliling macam kita Terengganu. Ha, baru sebab sekali habis bising bang orang ni telefon no, luar negara orang telefon ya telefon ke sultan telefon ke pun Tok Akin Tok Akin kata kita nak tu payuh ni haru ha. Tu dok 100 hutang lagi tu dok wak hudud lagi tu kalau rejang amok kiamat dunia ni takut sangat dia ha. Dia sebab sampai terubik daging-daging tak apa. Ha, dia bercara siapa ada penjara 1,000 tahun. 1,000 tahun penjara. Bengong orang mana ada siapa umur 1,000. Ha, jatuh hukuman 1,000 tahun. Ha. Ada apa-apa dia. Kalau kita, dia kata gila lalu. Tapi kena sabar. Untuk melaksanakan hukum. Ha, dunia je sabar. Sebetul je. Akhirat, insyaAllah jadi milik kita. Kalau kita tak sabar dunia ni ikut ke dia, habis lah kita. Ha, akhirat dia nak gantung kau ke dia. Wala takun kasahibil hud. Hei Muhammad, mu jangan jadi seumpama sahib. Tuan, teman, rakan, empunya hud. Hud ni, kalau kita tengok ikan paus lah. Iaitu peristiwa Nabi Yunus AS. Nabi Yunus ni, Yunus bin Matta, diutuskan kepada sebuah kampung. Sebuah bandar, sebuah kota. Tapi degi, tak masuk Islam. Berpuluh tahun. Kabur lagu mana pun. Ni wak babi dia. Hatta mereka pula cabar Nabi ni. Wak mari kau bala nak tengok. Bala belah ke mana. Oh. Akhir Nabi Yunus ni, ambil sikap, dah mu tak mau dengar kata aku berpuluh tahun dah ikut pandamu lah. Ha, ni mari ikut angin lah tu lah. Ni tinggal kampung dia. Sedangkan belum diperintah oleh Allah. Allah Ta'ala tak suruh lagi. Ha. Dalam perjalanan, mari lalu. Awang, gelap. Oh, mereka berjoget. Oh, dia kata lama dah ujang, dia kata. Haa, mari ujang. Awal Nabi Yunus tak ada ujang lagi. Berkat mari selalu. Dia tahu ke kala menyapi. Haa. Orang dia jadi hitam, jadi kuning, habis muka ni. Rupa mari bala Allah SWT. Tuhan likung, habis. Mati habis. Ketika itulah bila mereka sedar ni bala Allah SWT. Mereka pun panggil Nabi, wahai Yunus. Wahai Nabi Yunus, kami nak beriman dah. Kami nak beriman dah.
Nabi Yunus ni tak dengar dah. Ha, tak berpaling dah tinggal kaum ni. Yang menyebabkan Allah SWT gulung. Habis bandar tersebut dibinasakan oleh Allah SWT. Itu kita kena ingat gitulah. Kalau Tuhan nak turun bala ni, Tuhan menjadikan orang senang. Wa iza aradna anuh lika qaryatan amarna mutrafiha. Bila Tuhan nak binasakan satu kaum, Tuhan wui lubang kaya. Dah senang kau tak mau dengar kata orang lalu dah. Dulu masa susah motosikal, pepepepepepepepe, mari sejik omong. Boleh kacir je, dah hari dah sejik. Pasal minggu sama, garik pasal minggu, garik pasal minggu. Ha? Mana motor masa kau basikal, kenyek-kenyek. Orang dulu, kan, jalan kaki, mari masjid kita ni. Ha, saya ingat orang duduk tu bawa jamur dan lagi pelepohnya tu. Dulu, buat berlari ni. Takut etek, rok saja. Ha, takut rimah, takut apa, lari, oh, nak boleh sapa masjid. Mari. Lening kau. Motosikal ada belaka, kereta ada bersaka. Hok mari, jalan kaki tengok mocik-mocik orang. Nak arak ke cucu atau, mampu. Ha, duduk sekur depan TV tu. Masa nak beli kereta tu, minta dengan mak piti. Dan orang beli kereta, cadang. Kalau mak nak pergi surah, senang. Kita tahu, oh, tak ayak. Oh. Ma. Tapi kita nak pergi surah, tak mari lah. Tak ada masa dia kata dekat sangat. Dia kata lah, palang. Nak masuk gila, dodang. Jalan kaki juga, ngongek, ngongek kawan. Oh, tu lah, lekat. Ha. Kalau kita tengok pula, posa. Maya terawih. Kau mana? Kau nak mati lah, ke tahan. 20 rakaat tu. Hok jogging hari-hari, hok naik basikal. Dok seremlah. Cun contoh. Ma naik bukit bauk lah apa. Lapang bu lari lalu. Ma. Tapi masa bini tanya dan nak kena bang. Cuma kita pergi jogging apa? Tak pergi senang lagi. Mari Ramadan 20 rakaat dok selalah langsung. Oh sedap. Ngebini-bini gi akhir ngebini-bini tak ada. Ha. Ha. Orang tanya apa? No, bini tunggu dah dalam kereta. Ha. Bini tembok dah apa yang awal sangat? Tok laki tunggu dah dalam kereta tu. No. Tak ada benda. Laki bini sama naik pekak. Ha. Tak ada dah lah. Ha, tu. Mutrapiha. Tu hawi lupa senang. Senang, kaya. Dulu masa rumah nak terbalik, mari surah sejik. Pitu dah kuci, terkekeng gitu. Dah apa-apa dah. Pitu mana dah tu? Tak apa. Tak ada harta-harta benda sampai dia nak ambil. Ha, zaman ni pas garik zoom pergi lalu balik dah dah kau kau ai lalu rumah tu harta banyak kan ni ropok dah orang benda lah kita tak ada benda tak ada benda lah papa saku piha siapa pekak mereka wak pasik fahaku alai hal kau pada marna tadmira maka layuklah mereka dapat hukuman Allah Ta'ala kung Tuhan kata kung payaku pada marna tadmira Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancur. Allah, ha, kita tengok depan mata ni. Ha, dahsyat Tuhan gulung. Berbagai-bagai peringatan tu. Ha, kalau kita boleh ingatlah. Iznada wa huwa makzum. Laula anta darakahu ni'matun min rabbih lanubizal bil ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Dan ketika berdoa ia dalam perut ikan la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin maka ia kenapa ni bahasa Kedah ni ha. Dia merasa penuh dengan duka cita jika tiada capai akan dia oleh nikmat daripada Tuhannya nescaya dilontar daripada perut ikan dengan tengah padang dan ia dapat kebajikan, kekejian tetapi dirahmat oleh Allah Tuhannya tiada kekejian maka pilih akan dia oleh Tuhannya dengan jadi Nabi maka dijadikan dia daripada jumlah segala orang-orang yang soleh para anbiya iznada ketika mana dia berdoa nada ni seru. Wahuwa makzum. Sedang dia berada dalam kegelapan yang terlengkung. Macam dalam air. Penuh. Apa? Dalam perut ikan. Apabila Nabi Yunus ni berjalan sampai dia ke pelabuhan.
Sampai di pelabuhan, dia menumpang sebuah kapal. Di tengah gelombang, tengah laut, mari gelombang yang kuat.